Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Dan bagaimana kabarnya? Saya doakan dimanapun berada kalian sehat selalu. Amin ya Allah. Oke teman-teman, sudah lama sekali saya tidak upload video karena ya kesibukan yang luar biasa. Dan kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana menanam tanduk rusa bisa ditempelkan di dinding atau di pohon. Dan kali ini media tanamnya itu berbeda. Kalau biasanya kita menanam pakai media humus atau pupuk kandang, untuk kali ini kita akan menanam tanduk rusa pakai media tanam pakis agar bisa ditempelkan di dinding. Oh, bisa juga kalau kalian media tanamnya serabut kelapa juga bisa. Dan sekarang kita langsung saja eksekusi, oke? Okay? Oke teman-teman, ini dia tanaman tanduk rusanya dan kita akan coba menanam ke media pakis. Dan seperti ini nantinya kita akan tempelkan di sini. Terus kalau bisa media tanam pakisnya lebih besar ya teman-teman, karena tadi saya beli sudah habis dan adanya kecil, dan nanti seperti ini. Oke. Bisa ditempelkan di sana nanti. Oke teman-teman, dan seperti ini nantinya kita akan tempelkan di sana. Oke teman-teman, ini dia tanduk rusanya dan ini media tanamnya. Kita akan menempelkannya di sini seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja agar lebih supaya jelas saya balikkan kameranya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja bagaimana cara menempelkan tanduk rusa ke media pakis. Untuk itu kita harus melubangi tanduknya rusa dulu ya teman-teman. Ingat, jangan sampai merusak tanamannya karena ini gampang dilubangi. Dan seperti ini biar nanti bisa nempel teman-teman. Oke, hati-hati. Sekarang kita langsung saja menempelkannya seperti ini. Belum bisa. Sekarang gini aja biar cepat. Oke teman-teman, ini sudah. Dan yang satunya lagi. Oke, terus kita sebentar. Ingat ya teman-teman, harus hati-hati karena biar tidak rusak tanamannya. Dan seperti ini. Thank you.
Oke teman-teman, hati-hati ya, sekali lagi ikatnya yang kuat. Oh, Masya Allah, sudah jadi. Oke teman-teman, ini dia, sudah berhasil kita menempelkannya. Oke, selanjutnya yang satunya lagi. Alhamdulillah teman-teman sudah jadi dan kita mau menempelkannya di sana, di atas sana teman-teman. Oke, let's do it now. Oke kak, ini dia, kita mau ke sana. Oke. Oke teman-teman, kita sudah memasang tanduk rusanya dan Masya Allah indah sekali ya teman-teman. Kalau ditempel di dinding atau di pohon, dan saya akan menunjukkan kalian yang di belakang rumah juga ada tanduk rusa dan baru saja saya tempel juga, dan kita mau ke belakang, kita mau ke sana teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tanduk rusanya dan baru saja saya pasang di sini dan saya tempel juga. Untuk di pohon itu simple banget teman-teman, kita tinggal maku saja di bagian situnya, kemudian ditancapkan dan sudah jadi teman-teman. Kalau bisa yang bagian sini, nah itu dikasih seperti pakis teman-teman biar menyatu. Dan ini dia hasilnya kalau ditempel di pohon. Nah itu sekian tips dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga berhasil kalian mencobanya di rumah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.